Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Kembali lagi di channel SMK IDN Boarding School. Dan kali ini gue selaku host kedatangan tamu yang namanya Kak Abdi. Sebelum itu, Kak Abdi dipersilakan untuk masuk. Halo Kak. Halo Kak. Halo Bang, halo Bang. Jadi materinya... materinya apa di kira-kira di Bang? Nah, jadi di video kali ini... Oh, sebelum itu, first thing first, gue pengen kenalan dulu nih sama lo. Nama lo siapa nih kira-kira? Boleh tahu. Nama gue Abdi Rabani Syed Henry. Dia biasa dipanggil Abdi. Kelas berapa nih kira-kira? Kelas 10 lah. Oh, kelas 10. Muka-muka gini kelas 10 ya, Bang? Hah? Enggak, Bang. Terus, materi kali ini tadi apa? Cara... nge-get API menggunakan Retrofit di Android Studio. Kita bakal ngebikin aplikasi simpel aja. Ngambil foto random. Ngambil random foto anjing. Oh, yaudah. Nah, langsung aja ke Bang yang materinya, Bang. Oke. Nah, di sini pertama kita... Nah, di sini pertama kita bikin project baru dulu. MTKPT. Terus namain aja. Dog. Sure. Bebas kalau ini namanya. Nah, jangan lupa untuk language-nya diubah menggunakan Kotlin. Karena di sini video ini menggunakan. Terus minimum SDK ini jangan tinggi-tinggi karena enggak HP orang-orang Indonesia ini enggak banyak yang tinggi-tinggi, kebanyakan HP kan. Nah, di sini kita tunggu dulu. Oke, dong. Nah, untuk di sini versi Android studionya menggunakan versi Bumblebee. Untuk yang ArtFox itu ada perbedaan di 4 gradle-nya. Jadi mungkin bakal sedikit beda di peletakan library. Nah, sambil nunggu, nah di sini tuh kita bakal menggunakan Retrofit 2. Oke, bisa dapetin dari sini. Scroll. Cari yang berbentuk link. Nah, untuk contoh penggunaan ntar bisa kayak gini. Jadi ada base URL-nya buat link si API-nya. Nah, yang ini. Terus untuk versinya ntar kalian tinggal tulis random aja. Terus di update. Nah, di gradle. Sama kita tambahin dulu view binding. Well, view binding. Nah, untuk library ini kita taruh sini. Apa ini? Aduh. Nah, terus library-nya tuh kita menggunakan Retrofit 2. Saya copy aja di simpanan. Nah, kemudian seperti ini, sama kayak yang di link ini. Nah, terus kita juga buat tuh. Kita juga butuh ini converter JSON buat ngambil si JSON-nya dari internet. Mau pakai ini. Kita juga butuh coroutine. Kita cari coroutine Android.
Ya, kita harus cari library-nya. Ikut ngeran kabelnya, sabar. Oh, ini pada ganggu nih, waduh. Nah, library. Udah jarang nyari, soalnya disimpan di note biasanya. Jadi maksudnya untuk kasih tahu sih. Nah yang kayak gini-gini nih, ini kita harus tambahin buat si korotinnya. Nah jadi saya udah nge-save dari notepad. Ini jangan mixing dulu sebelum semuanya udah masukin. Ini jangan mixing dulu. Terus kita juga butuh glide buat nge-get foto dari API-nya. Nah, kita cari link-nya dulu. Nah, yang ini ya. Nah, sini kita ambil copy terus. Nah, kita kasih aja glide terus kita paste sini. Kita juga di sini mau menggunakan dot loader. Ini saya udah nyimpan. Cari aja Agrawal Sunet dot loader pack. Dan di sini buat animasi dot loader seperti ini. Ini banyak variannya. Terus kita tinggal ambil linknya aja di sini. Copy. Terus aja dot loader. Terus baru kita simnop. Masih mana? Application. Wah, ini kenapa nih? Ini ada error di sini. Nah, di sini juga kita membutuhkan C center. Ini buat ngambil library-library dari luar, kayak dari GitHub. Harus di sini. Nah, lama-lama kita coba buat baru aja.
activity itu coba bikin FA. Miss terus yang ini kita tutup aja. Kita tunggu lagi. Terus miss oke tadi. Nah, buat ngeran aplikasinya di sini biar nggak nge-lag. Biasanya nggak nge-lag. Nah, tapi biar nggak nge-lag tuh kita menggunakan HP aja ya. Jadi kita colokin USB terus colok ke HP. Jangan lupa USB debugging-nya yang di HP itu dinyalain. Kalau di sini saya menggunakan SCR-CP. Nah, jadi tinggal ini aja. Nah, semua connect. Nah, ini buat ntar. Nah, saya mati dulu HP-nya. Nah, ntar udah kedetek di sini. Halo, Kabdi. Tadi ada yang nanya nih, Kak. Apa, Bang? Error, Bang, aplikasinya tadi. Ntar. Tadi, Bang, ada yang nanya. Gunanya main activity itu apa, Kak? Itu buat naro kode awalnya, kode logiknya buat aplikasinya. Jadi sebenarnya nggak cuma main activity, di sini kita bisa tambah activity lain buat logik-logik di setiap halaman. Nih, kayak pas oh, berarti baru. Ngoding itu ada logiknya ya, Kak? Ada, ntar ditambah di sini. Kayak binding atau ntar GTP-nya juga di main activity sini. Oh, gitu ya, Kak. Makasih ya, Kak. Siap, Bang. Nah, sini kita coba dulu bikin build features. Coba sih dulu. Nah, sampai sini belum error lagi. Nah, tambahin library tadi. Di sini saya udah copy dulu yang tadi, soalnya karena kita bikin ulang. Oh. Coba ke sini. Nah, ini udah folder tadi, ini ada grade yang tadi. Nah, sekarang grade-nya sudah benar, nggak ada error. Langsung aja kita ngedesain si XML-nya. XML itu namanya tuh tergantung sama main activity-nya. Misalnya di sini kalian bikin new terus activity MT activity, terus misalnya kalian namain main activity 2, ntar di layout muncul otomatis activity main 2. Nah, di sini kalian bisa desain menggunakan code atau desain drag and drop kayak gini. Nah, ini buat contoh. Atau kalian bisa langsung seperti ini menggunakan code, tapi kalian bisa lihat hasilnya di sini. Nah, kali ini sekarang ya. Nah, ini untuk text view-nya kita hapus dulu saja. Terus ini kita membuat di sini kita tambahin dot loader-nya dulu aja dari yang tadi kita tambah. Nah, sini saya. Nah, kita panggil. Sebelum itu di sini kita nggak bakal bisa. So, dot loader itu kita nggak bakal panggil karena kita belum panggil gcenter yang tadi di grade setting dot gradle. Nah, tapi untuk versi di bawah Bumblebee, kayak di Arctic Fox itu kayak giniannya
buat masukin kayak Maven Central atau Google Gradle plugin portal itu ada di sini. Nah, di bawah sini. Itu buat di bawah versi Bumblebee. Nah, karena saya udah Bumblebee, saya taruh di sini. G-Center. Saya tambah G-Center di sini. Oke, ini buat ngambil library dari luar. Nah, oke, udah. Kalau sudah, kita bakal bisa panggil di sini. Edit. Nah, loader langsung ada banyak. Nah, di sini saya menggunakan Zloader. Terus di sini kita kita wrap content dan wrap content. Apa bedanya wrap content dan matchpan? Kalau wrap content itu dia bakal ngikutin sesuai ukuran si itemnya. Misalnya itemnya ukuran bawaannya 20 px, dia bakal 20 px di sini. Nah, kalau match parent, dia bakal menuhin si parent-nya. Kalau parent-nya tuh dia dari constraint layout di dalam sini, misalnya kita bikin constraint layout lagi, terus constraint layout-nya besarnya 50 px, pas ininya match parent, dia bakal menuhinnya 20 px sesuai constraint layout yang kita buat tadi. Di sini kita menggunakan wrap content. Terus kita kasih ID. Loader. Nah, kita tutup dulu aja. Terus ini biar di center. Nah, di sini saya masih menggunakan console layout, tapi di ini kita ganti aja. Nah, menggunakan relative layout. Nah, kalau relative layout dia ada bedanya dari constraint layout. Nah, kalau di constraint layout kita harus ini tadi ya, constraint layout. Nah, si Zloader itu akan merah karena dia harus digini dulu. Kita harus tarik agar dia bisa menempel di layar. Nah, terus gini. Nah, baru dia bakal nggak merah. Nah, tapi ini kita membutuhkan banyak kode tambahan sebanyak 3 baris. Nah, untuk menghemat itu kita bisa menggunakan relative layout. Nah, ini kita hapus satu aja yang bawah ikut hapus. Relative layout. Nah, ini langsung gak merah. Lalu kita tulis center in parent true. Jadi ada di tengah. Nah, terus kita kasih margin sekitar 20 dp. Terus top. Nah, kita kalau di Android itu gak usah nulis kayak margin top ini. Kita bisa singkat aja kayak misalnya kalau saya biasanya kalau buat margin top tuh martop. Nah, udah langsung sini kita kasih 40 dp. Terus kita kasih animasi duration. Duration. Animasi duration. Kita kasih 400. Lalu buat dot bisnya. Zloader sih. Nah, Zloader atau apa ya kita bisa lihat di sini. Cari Zloader. Nah, Zloader kayak gini. Gerakannya. Ini kayaknya kurang bagus. Cari. Nah, mungkin kita bakal gunain yang ini, Alien Slaughter. Yang 3 biji. Nah, ini kan 2 biji doang. Kita bakal coba yang belakang ini. Tapi ganti belakangnya aja. Alien Slaughter. Ini kayak jualan tuh kayak kota acaranya aja gitu. Nah, ini kita duration
kasih hapus. Terus nah ini kayaknya nggak kelihatan di belakang, kita kasih aja background. Nah baru kelihatan ini, sementara aja background deck-nya kasih animation duration. Nah itu kita kasih dot radius, ini nggak tahu saya udah bulat dot radius, kita kasih 7 dp. Oh jadi kecil, 7 dp kayaknya kecil kan, 10 mungkin 12 aja pas kayaknya. Lalu kita kasih first delay. Good color. Kita kasih white. Mungkin kita bisa ganti, misalnya jadi purple 200 dan ganti warna nanti. So, kita ganti aja ya. Nanti kita kasih white dulu aja. Kita kasih interpolar. Kita tunggu. Iya pulang. Pulang tiga. Oh. Iya, kami punya saja 3 hari yang lalu sama sama belajar kemarin banyak. Ada dokumen ini. Nah, di sini kita install, kita buka di HP-nya install. Terus launching app. Install. Kita sama besar ya. Jadi 9. Nah, sudah ada animasinya. Bisa dilihat. Nah, terus kita karena udah bisa di-run, kita langsung bikin desain. Ini belum ada tanggal apa yang ada tanggal image view. Kita kasih ID. IV itu image view singkatan, tapi bebas kalau ID itu sampai tanggal 1 juga di kampus. Kita kasih length. Oh. Tapi biar ikut download ini juga. Biar ikut sama passwordnya biar terus begitu. Tapi kan buat yang kampus. Jadi kayak, ah gue bilang lagi, udah lulus, terus saya ditahan lagi 10 hari. Nah, terus kita kasih center in parent true juga biar dia tetap di tengah. Terus kita kasih margin start. Margin start, margin start itu yang ada di sebelah kiri sini. Kasih margin start 0 dp aja biar dia nggak tergerak. Margin end 0 dp.
margin atas atau markup BP juga terbuat oleh scale type nya fit center, jadi dia bakal ngefit di tengah berapapun ukuran foto si anjing entar. Nah terus kalau udah kita bakal kasih voting action button. Voting action button kita bikin warp content kayak karena nah wah, mati tadi rekaman saya share screen lagi nah mana share screenannya halo kap di bang mati bang tadi tolong share screen dulu kan kasih tadi sih tadi nggak kerekam berapa, pokoknya jadinya udah kayak gini. Nah di sini kita bakal bikin background yang bisa bergerak-gerak. Kita bikin dulu XML di sini. Kita bikin aja color 1, karakternya kita ubah jadi shape. Terus kita bikin gradient. Nah di sini kita bakal membuat animasi. Bikin meme dulu. Angel, Angel bener tadi. Terus kita bikin 225. Nah, terus buat si start colornya kita kasih 3F51. Nah ini warna biru. Kok B5 ya? Kayaknya B-nya B-nya. Nah
ambil 5 aja kayaknya biar lebih cerah. Terus kita kasih end color. End color-nya gua 196 F3. Nah, lebih cerah lagi. Terus kita tutup. Nah, ini kan color 1. Kita bakal bikin 2 color lagi biar lebih banyak. Nah, berapa menit nih? Belum lanjut nih. Emang bikin aplikasi tuh gak bakal sebentar. Nah, untuk color 2 disini saya kita kasih angelnya dulu kayak tadi. Angelnya disini kasih rasa 135. Terus ya guys, start color-nya F44 36. Terus end color-nya kita kasih E19. Ya salah, E91 E63. Nah, terus sih untuk aplikasi ini saya juga ngelihat sedikit logiknya tutorial dari YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang lihat mirip, ya karena saya juga ikutin buat belajar di sini. Tapi video itu bahasa Inggris. Nah, di sini saya ingin jelasin pakai bahasa Indonesia. Cuma berapa dikit. Nah, terus kita bikin color 3-nya. Sama sih kayaknya, tinggal copy paste. Terus tinggal ubah aja angle-nya 1 3. Angle-nya jadi 4 5. Terus start color-nya 3F 3F 51 P5. Terus buat end color-nya S91 Nah, ya pernah sebenarnya. Terus kita buat satu lagi buat menggabungkan ketiga warnanya. Bikin mesin ini pakai ini. Terus tinggal masukin aja yang tadi. Drawable color 1. Terus koresinya 400. Terus kita kasih item 2. Drawable color 2. Oh, typo biar. Terus duration 400. Drawable. Kita kontrol biar rapi. Nah, terus kalau udah kita tinggal panggil di sini background-nya jadi yang black tapi anim color. Terus buat ini. Nah, di sini ada yang ketinggalan, kita bisa kasih icon-nya.
Xcode. Sih mungkin nggak bisa. Terus kita kasih background. Background green. White. Nah, biar terasi sama hasilnya. Terus kita kasih. Nah, udah. Buat foto si anjing ntar. Terus kita lanjut ke main activity logic. Nah, yang seperti biasa kita buat. Bisa kita buat dulu yang tadi kita udah bikin di build gradle. Ini buat fiturnya. Itu buat bikin binding dan bikin pivot. Terus sini kita tulis nama aktivitinya activity binding. Akan tanya, terus kita setting sebagai null. Kita bikin lagi pivot file binding. Kita get dari si binding atas binding, terus kita setting S, yaitu sebagai activity main binding. Nah, sebelumnya kita jangan lupa untuk bikin, kita masukin layout-nya. Adding sama dengan terus layout inflator. Terus kita nggak usah bikin r.layout, langsung aja binding.root. Nah, ini sudah keset semua. Terus, nah, sini kita coba run dulu aplikasinya. Sambil nunggu. Nah, untuk aplikasi tadi kan ini ada alertnya nih. Status bar. Nah, buat ngilanginnya kita tinggal bikin aja. Set. Eh bukan itu bukan ini tapi support. Ini terus titik hide. Nah, ntar ini udah sembunyi. Nanti atasannya bakal hilang. Cuma harus di-run ulang, tadi kita kan punya duluan. Nah, kalau jadi seperti ini. Nah, ini kena warna hitam karena kita menggunakan tema warna hitam. Udah gelap. Nah, kalau kita gunain tema terang, ini juga bakal warna putih. Nah, gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya tinggal kita hapus saja nih. Di value item ini Arman. Di dianya. Nah, bentar, guys. Nah, kalau gimana cara ngilanginnya, kita tinggal hapus aja ini item snack-nya, atau kalau kalian mau custom bisa custom di sini. Nah, jadi ini color black. Ini buat mode malam di HP-nya. Nah, ini buat mode siang. Color white. Nah, terus nah, ini kan background-nya belum ganti-ganti ya. Kan tadi kita udah bikin anime color. Nah, kita butuh logic lagi buat ngebikin situnya jadi ada animasinya. Jadi kita bikin dulu di sini. Anime. Nah, terus kita bikin file animation dengan animation drawable sama dengan, nah, kegunaan binding tadi seperti ini. Oh, kita biasanya harus r.id.ini. Nah, kita tinggal tulis binding dot, udah langsung ada binding dot
Halo Kak Abdi. Bang. Kak, tadi ada yang nanya binding itu apa sih, Kak? Binding itu ini lagi jelasin. Binding tuh biar kita enggak usah kayak gini. Ya, apa? Halo Kak Abdi. Oh Bang, apa? Suaranya enggak ada ya? Halo. Halo, halo. Lah, ini tadi enggak ada suaranya. Tadi ada yang nanya, Kak. Dari tadi enggak ada suaranya. Apa itu binding? Ini lagi dijelasin. Gimana tuh, Kak, jawabannya? Ini lagi jelasin nih. Kalau kita nggunain binding tuh kita bakal r.id.ini. Nah, biar nggak usah gitu, kita bakal langsung binding. Tinggal manggil ID-nya. Ini nggak suara ya? Nah, terus kita tinggal bikin ID dulu di sini buat backgroundnya. Nah, kita tinggal bikin ID di sininya. Terus kita bikin binding dot layout dot background. Terus kita set as anime as anime background. Terus animation. Animation. Dot apple. Imperfect duration. Set 1000 atau 1 detik. Terus set exit. Set duration kita set 3000. Terus udah gini aja. Nah, terus kita tinggal panggil si kelas ini background animation. Nah, udah ini ntar bisa langsung bergerak background naik ke cibaran. Nah, terus ini kan tombolnya pasti punya tinggal kenapa-napa nih. Saya punya juga. Biar ada animasinya juga kita tambah. Nah, setting yang gak lama dulu, aplikasi yang terakhir. Kita setting. Terminal. Nah, screen. Ya. Bagi ganti-ganti seperti ini atau bisa kalian lamain kayaknya di sini aja deh. Nah, dari atas kita ubah jadi 4000 aja kayaknya. 4000 terus. Nah, terus kita langsung aja di sini buat si floating action button-nya binding. Nah, udah sekarang jadi lebih lambat dan lebih bagus daripada jeruk-jeruk tadi. Buat floating button buat play, play mungkin terus set questioner. Buat button by 360 f plotnya. Terus durasinya kita set
Cantik aja. Make API request. API request. Nah, ini buat apa? Buat jadi pas kita pencet ini, ntar dia bakal nge-get si gambarnya, yaitu manggil si class make API request. Ntar kita bikin, terus kita bikin binding dot if visibility-nya kita setting sebagai view.gone karena biar kelihatan kayak lagi refresh gitu ya. Create function. Nah, terus kita tinggal bikin logic si API-nya di sini. Nah, ini karena nah, untuk URL-nya gimana? Link-nya itu tadi saya ambil dulu link-nya, si link si ya. Enggak usah ambil link, udah juga. Nah, di sini ini kan API terus random.feature. Nah, ini juga saya dapat dari cari aja. Nah, ini contoh API yang JSON-nya tuh sangat simpel, jadi cuma ada satu row gini. Terus cert udah masuk. Cuma kalau yang API yang tinggi atau ribet-ribet tuh bisa kayak gini. Nah, jadi di dalam ini ada item, di dalam itemnya ada item lagi. Terus bisa kayak gini juga, kayak gini. Di dalam item ada kurung siku, dalam kurung siku ada kurung kurau lagi. Terus di sebelah kurung kurauannya ada item lagi, koma gini-gini, koma banyak. Nah, ini kalau gini codingannya beda lagi, nggak bisa menggunakan codingan yang sekarang saya contohin. Karena yang saya ini buat yang gini doang. Nah, cuma satu. Nah, ntar kita ngeliatnya dari situ. Mana kita masukin linknya, kita bikin dulu di sini package terus kita bikin nah ini kita bikin string deh, ini buat objek. Nah, terus kita tinggal bikin get. Nah, ini get kita dapat dari retrofit yang sudah kita bikin di library yang ini. Dari sini kita bisa nge-get si API-nya dengan mudah. Get ukur, terus kita bikin linknya masukin link yang ini ya. Nah, buat link random doc yang tadi di atasnya kita bikin di sini. Const file is URL masukin si depan. Nah, ini untuk linknya kalau bisa tuh harusnya HTTPS. Kurang HTTP doang kayaknya nggak bisa. Nah, udah tinggal bikin get random. Nah, kita setting ini sebagai API. Oke, bukan. Data. Nah, kita bikin API datanya. Buat apa API datanya? Bikin API data. Ada nggak merah kan udah panggil?
Nah, API data buat ngambil si isiannya, file size byte atau URL. URL itu ini random panjangnya. Nah ini MP4 kita bisa refresh aja cari yang JPEG. Nah, sebuka terus keluar foto anjingnya. Nah di sini untuk API data biasanya pakai objek atau data class. Nah sedikit kan data class API data. Terus kalau class itu kita biasanya menggunakan kayak gini. Nah, harus eval. Nah ini harus sama size byte. Sampai beda setting sebagai integer, terus file URL setting sebagai string. Sudah sih, ya ini simple banget karena kita cuma menggunakan dua objek, dua ginian. Terus cuma ada satu kurang crawl. Kalau udah kita tinggal bikin di sini kode logiknya. Bikin file API sama dengan sebagai si retrofitnya. Retrofit dot builder. Terus tertulis base URL-nya. Nah, codingan ini tuh sama aja kayak yang tadi kita cari, yang red profit 2. Nah, tuh base URL, cuma kalau dia kan bikin langsung di sini. Kalau kita manggil base URL, kita manggil dari API request-nya. Terapi. Terus kita kasih converter-nya. Masih JSON sorry .red. Nah converter di mana tadi kita juga udah tambahin di build gradle ya, nih converter JSON. Biasanya pada umumnya kita menggunakan converter JSON ya, tapi ada converter lain, kalian bisa cari. Terus kita kasih .build, kita buat, terus kita kasih create. Terus API request. Nah ini kita panggil si class-nya sama dengan class Java. Juga nggak apa-apa, pasti juga nggak apa-apa. Terus kita panggil global scope. Global scope ini buat ngambil si isian nanti. Dot rounds. Ini kasih dispatcher dulu. Dot view. Yuk. Terus kita coba try atau coba. Nah, kalau Kotlin tuh biasanya codingannya tuh mirip-mirip bahasa Inggris, jadi bisa mudah dimengerti. Kita coba dulu file response API. Kita panggil variabel atas get random doc, kita panggil dari API request. Nah sudah berwarna berarti sudah dipanggil. Terus nah ini sebenarnya nggak butuh, ini cuma buat ngeliat di pesannya b. Nah, ini buat di sini ntar di logchat buat lihat kalau ada error atau enggak. B kita kasih fine, kasih message-nya size dot file size page. Ntar kita setting biar foto yang keluar tuh nggak terlalu gede ukurannya, biar nggak nge-lag si HP-nya. Terus kalau kita kasih string di sini kita coba. Nah, habis itu kita coba try kalau go if
response.url lebih kecil dari, nah ini kita setting mau berapa MB. Nah apa, saya setting 10 MB aja, 10 MB atau 10.000. URL. Nah, kalau ukurannya di bawah 10.000, kita harus lakuin, kita buka akun rawat, terus kita with context. Akan lagi live. Nah, glide-nya dari mana? Dari sini. Dari yang tadi kita masukin, kita pompage glide compiler. Kita kasih glide raw suite. Gimana? Kita bisa lihat. Kita kasih context berarti. Si application context. Terus kita .load. Dari mana? Dari URL tadi, yaitu response.url. Dari response URL terus kemanain? Info binding lagi, binding buat ke image view random. Terus kita bikin lagi binding dot image view random pick. Buat visibility-nya kita bikin jadi visible. Karena jadi kalau fotonya udah ada, si image view-nya bakal visible, tapi kalau nggak ada, kita bikin dia ke hide view dot visible. Nah, kan ini if. Kalau ada if berarti ada else. Kalau di bawah ini, di bawah 10 MB gimana? Kita bikin lagi. Pas baru kita bikin make MB request. Kalau di bawah 10 MB kita coba lagi, yaitu balik lagi ke atas, terus dia bakal turun-turun lagi sampai file size bed ininya di bawah 10 MB. Ini kalian bisa setting berapa aja. Ini underscore berguna buat titik. Terus kalau ada try berarti ada catch. Catch. Okay. Exception. Bikin, nah ini enggak terlalu sih, buat ngeliat aja berhasil atau enggak. Lock. Put B. Tag-nya apa, kita bikin main aja sama ini. Yang di atas ini. Find error, ini kalau nggak berhasil. Berarti masih error. Message-nya apa? Dari mana? E.message. Jadi kelihatan ntar kalau error. Nah, terus kita coba apakah ada error, semoga enggak ada. Oke, kayaknya ke sini aja deh. Terminal. Coba gerak. Nah, ini udah ada berapa pesannya? Salah mencet di sini. Jadi dari HP dan force close. Kita lihat pesannya. Error cancel to Java permission.
Oh, kita lupa kasih permission internetnya. Di sini kita kasih permission internet. Karena API ini kita menggunakan internet. Sekarang lagi. Kaget tadi kenapa error, tanya cuma permission doang. Nah, animasinya juga udah keluar ya. Tuh, ini. Kita pencet, nah ini muter-muter gini. Kalau kita pencet, di apa ini? Nah, terus kita lihat di roketnya. Oh, 34 MB, 10 MB, 75 MB. Nah, ini ketemu yang di bawah 10 MB atau 10.000. Kalau ketemu, dia bakal muncul. Terus kita coba refresh lagi. Nah, kalau kita pencet tombolnya seperti logic tadi, kemana? Kalau dipencet si image view random picknya yang sebelumnya dia bakal view-nya bakal gone atau menghilang. Terus kalau fotonya udah ketemu baru dia bakal muncul si foto baru. Jadi foto sebelumnya tuh nggak bakal ngebikin change atau bekas, dia bakal menghilang. Kita coba pencet. Berhasil. Tunggu, kita lihat di sini jadi ada yang 34 MB dan 17 MB, 19. Kita cuma mau nyari yang di bawah 10 MB. Wah banget. Ya. 19 MB. Nah, kita coba setting 30 MB. Biasanya ada foto-foto baru yang kalian nggak bakal temuin di bawah 10 MB karena ya beda ukuran. Suaranya ada cek oh ada sebelumnya nggak ada berarti terminal. Terus kita coba lagi sepuluh MB kemudian 97 MB lebih gede. Nah ini tadi kita nggak lihat kan, kita nemu nggak tahu ini berapa MB karena yang bakal muncul sini kalau MB-nya itu di atas dari 30. Kita coba refresh. Nah, masa aplikasinya gini doang. Nah, kita kalau kalian mau nambahin splash screen kalian bisa tambah. Nah, kita hide dulu. Kita bikin splash screen activity di sini. Matiin lagi. Bikin operasi. Kita bikin activity splash empty, terus kita bikin splash in activity banyak-banyak kan gak apa. Terus kalau udah kita desain bebas ini kayak apa ya? Buat contoh fotonya kita cari icon aja. Nah, cari misalnya simple icon. Bebas sih kalau splash screen. Oh, naik. Ini ada yang masuk. Cari misalnya inilah ya, misalnya contoh doang ini. Nah, buat download tuh jangan langsung download dari sini, kalau mau download masih boleh. Kalau mau masya Allah, kita open image dulu tapi... ini okay. Nah tapi abang pan
Nah, di sini masih buka, kita buka aja dulu. Wifi dari mana? Nah, misalnya logo Android kak ya, coba dulu. Nah, SVG itu bisa deh. Terus kita tinggal dari file ini banyak, cari download, kita copy, taruh di sini. Kayaknya bisa nih. Oh bisa. Nah, splash kan kita kasih image. Sekarang aja. Oh, gak bisa. Kita coba kasih teks aja, enggak ada foto. Experiment. Yes. Kalau size-nya 300, expect kegedean 21. Terus gimana? Kita bikin blog konten aja. Tarik. Baik, betulnya. Nah, ini contoh doang. Kalau kalian mau masukin gambar juga nggak apa-apa. Terus biar muncul di awal gimana? Kita bikin di sini. Ini kita bikin dua gini. Terus yang main activity ini kita pindahin intent filternya ke atas. Atas ini kita bisa bikin jadi kayak gini aja. False-nya kita ubah jadi true. Terus di ini juga kita harus bikin logiknya. Tapi sederhana aja, kita tinggal bikin ini, kita bikin binding. Tapi binding gitu kita copy aja. Copy password. Ini load root, jangan lupa kita isi bindingnya inflator. Terus protection bar-nya kita hidein juga, kita kasih nanti kita menggunakan handler biar bisa setting berapa detik si waktu splash screen-nya terbuka. Terus post buat post delay ya. Is main activity first Java start activity. Sebenarnya kita bisa langsung set activity terus kita tulis
di semen aktif tapi kita nggak bisa setting si waktunya. Close finish. Finish. Terus kita setting nilainya berapa, misalnya mau 3 detik aja, kita kasih 3000 atau call, ya 3000 ya kan ya. Nah, terus mungkin kita tambah aja biar nggak spesifik amat, progress bar lalu konten. Detek-detek hasil ngebak kan tadi. Kau jangan lupa deh, usaha 50 cm. Kita coba running. Wah, ini nggak dipakai juga kan gambarnya tadi ya? Tunggu. Nah, splash screen udah ada di sini juga. Ya, saya ulang. Nah, udah muncul. Terus kita coba lagi. Apakah masih berfungsi? Oh, masih berfungsi ya. Nah, muncul. Tapi kayaknya kalau 70 MB itu tingginya deh. Kayak 30 MB. Ya terserah sih itu. Nah, udah muncul dan berhasil ya. Terus spam muter-muter gitu. Dan udah. Lagi ya. Nah, kalau kalian mau upload ke GitHub, kalian bisa upload VCS terus share project on GitHub. Nah, karena saya sudah share, jadi nggak usah. Nah, terus kalian juga bisa follow GitHub saya. Nah, yang perlu ini mic-up. Sebentar dulu. Nah, nama GitHub-nya dirapkan nih, gitu. Yang kayak gini. Yang ada pro-nya. Nah, ini buat dapetin pro yang belum tahu bisa dapetin dari GitHub Student Developer Pack, cari aja. Ini buka banyak aplikasi jadi naik. Story. Nah, terus buat LinkedIn. LinkedIn kalian juga bisa follow. Yang ini Dirabani Sandri, yang junior software engineering at IDN Boarding School. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau error di aplikasinya, kalian juga putar ulang kalau misalnya belum ngerti. Dan
Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersap. Ini hostnya mana nih?